Nggak bosen-bosen, kita bahas laptop gaming lagi. Kali ini dari Lenovo, barangnya Legion 5i Pro. Nggak main-main, prosesornya menggunakan Intel Core i7 generasi ke-11 dan ditandem dengan GPU RTX 3060. Makin penasaran? Kita langsung coba aja. Akhir tahun lalu, K2G sempat nyobain Lenovo Legion 5i. Nah, menurut gue, basic bahasa desainnya masih mirip. Rugged berotot gitu, sekaligus boxy. Tapi gue merasa Legion 5i Pro ini terlihat lebih stylish, lebih keren, lebih berkarakter, dan lebih premium. Khususnya yang warna Stingray White, yang merupakan kombinasi warna putih dan abu-abu matte. Gue sebenarnya prefer laptop yang bentuknya minimalis, tapi somehow tongkrongan Legion 5i Pro membuat gue galau. Berat dan bulky? Ya udah pasti, karena selain beberapa bagian ada yang materialnya terbuat dari bahan aluminium, namanya juga laptop gaming, engine-nya pasti lebih komprehensif dan butuh space lebih. Jadi nggak bisa seringan Lenovo Yoga atau IdeaPad misalnya. Nggak sampai di situ, seperti yang sebelumnya udah pernah gue bilang, laptop gaming umumnya stationary, jarang sekali dipakai buat mobile kesana kemari. Dan penempatan mayoritas port-portnya pun mendukung hal ini menurut gue, ada di belakang. Jadi terlihat rapi di meja dan nggak rame sekaligus ganggu experience gaming gue. Di sini ada port LAN, Thunderbolt 4 Power Delivery, ada 3 port USB-A, 3.2 Gen 1, dengan catatan salah satunya itu always on ya, terus ada HDMI 2.1, dan yang terakhir di paling kanan buat koneksi charger. Bentar, masih ada lagi portnya. Di kanan ada USB-A 3.2 Gen 1 lagi, dan di kiri Thunderbolt 4 lagi, beserta jack audio. Yang di sisi kiri kanan ini yang paling sering gue gunakan, gampang juga aksesnya daripada di belakang kan? Buka laptopnya dengan satu jari, terlihat layar dengan finishing matte, yang dijamin membantu mengurangi efek pantulan cahaya yang mengganggu saat gue lagi berada di tempat yang super terang atau banyak lampu. Tapi emang, jadi warnanya nggak sepanci yang glossy. Plus minus ini mah. Nah, yang jadi highlight dari layar ini adalah ukurannya, 16 inch. Kalau kalian ikutin seri Legion-nya Lenovo, sebelumnya opsi size-nya kalau nggak 15 ya 17 inch. Lalu resolusinya tinggi, QHD, gambar dipastikan tajam. Ditambah aspek rasionya 16 banding 10. Unik kan? Ini berarti makin gede ke bawah bukan ke samping. Jadi bodi laptopnya nggak melebar, justru mendekati dimensi yang 15 inch. Karena alasan rasio ini juga, bezelnya nggak cuma tipis di atas kiri-kanan, tapi di bagian bawah juga. Berasa lebih modern lah di mata. Tentu, karena ini laptop gaming, refresh rate-nya juga tinggi, 165Hz G-Sync. Dari pengalaman gue, layar laptop ini tuh terlang pakai banget, up to 500 nits. Tapi buat kita-kita yang konten kreator, sekaligus hobi ngegame, layar laptop ini juga punya beberapa sertifikasi yang bisa mendukung kegiatan utama kita, sekaligus menikmati berbagai konten. Di antaranya sertifikasi warna Pantone dengan color profile yang bisa diatur, lalu ada sertifikasi VESA Display, HDR400, dan Dolby Vision. Dari sisi audio, output dual speaker yang menghadap ke bagian bawah, sekedar decent aja. Minimal quad speaker aturannya. Saran gue coba bermain dengan audio profile yang diberikan. Monggo, kalian dengerin. By the way, di jambul atasnya ada kamera dengan kualitas standar laptop. Artinya ada baiknya invest di webcam eksternal kalau kalian pengen serius jadi streamer. Oh iya, ada kill switch buat kameranya juga. Penting nih buat gue yang mengedepankan privacy.
Keyboard yang ada di laptop ini asyik. Traveling distance-nya pas, tombol panahnya gede, abis itu dipakai buat ngetik, membelnya itu berasa lembut, soft, nggak kaku. Jadi mau dipakai ngetik maupun main game, fine-fine aja. Tidak lupa, tingkat kecerahannya bisa diatur. Warnanya sih hanya satu, biru. Terus trackpad-nya surprisingly berasa soft juga kliknya. Suka gue. Di sini nggak ada sensor fingerprint lo ya. Oke, sekarang kita bahas engine-nya. Prosesornya menggunakan jagoan dari Intel, Core i7-11800H, ditandem dengan GPU RTX 3060 dengan memori 6GB. Mungkin karena inilah tagline-nya, stylish outside, savage inside. Mantep luar dalam klaimnya. Dengan spek yang gahar seperti ini, tentu dibutuhkan sistem cooling yang baik juga. Istilahnya Lenovo adalah Legion ColdFront 3.0. Ada heatsink, heatpipe, 2 kipas gede, dan 4 exhaust di belakang maupun samping. Intake-nya itu dari bawah. To the point aja, throttling sih intinya tetap ada, tapi nggak parah. Kalau mau mengoptimalkan kinerja laptop ini, cobalah bermain dengan settingan performa yang terdapat pada aplikasi Lenovo Vantage. Atau, lebih simpel, bisa langsung pilih mode thermal dengan tombol Fn plus Q. Terus kalau mau pakai buat heavy load, pastikan di ruangan ber-AC. Nggak usah berlama-lama, gue tahu pasti kalian pada penasaran pengen lihat hasil benchmarknya seperti apa. Sebelum masuk ke gaming test, gue juga mau info RAM-nya 16GB bisa di-upgrade sampai dengan 32GB. Sama, SSD-nya bisa ditambah juga kalau yang bawaan 1TB dirasa kurang. Gue sih puas ya sama performa SSD-nya, ngebut abis. Game pertama yang gue coba, Watch Dogs Legion. Di settingan very high, dengan opsi DLSS performance, so far gameplaynya lumayan smooth dengan FPS sekitar 62 sampai dengan 90. Game kedua, Cyberpunk. Gua maininnya di settingan high lagi-lagi dengan opsi DLSS performance. Dengan settingan seperti ini, gameplaynya smooth di 62 sampai dengan 90 FPS. Settingan ini menurut gue adalah yang paling seimbang antara grafik dan experience di saat bermain dua title ini. Lanjut game ketiga, Assassin's Creed Valhalla. Dengan settingan ultra high, gameplaynya smooth di rata-rata 60 FPS dengan FPS tertinggi di 110. Game keempat, PES 2021. Settingan yang gue pakai, 2560x1600 dengan VSync gue nyalain. Dengan mudah, gue bisa dapetin rata-rata FPS 138. Suara fine-nya sendiri kalau lagi main masih berasa berisiknya. Di saat full load pun area tombol power itu berasa panas. Area keyboardnya juga, tapi ya masih fine lah. Guys, laptop seperti ini sejujurnya jarang sekali gue gunakan tanpa tercolok ke power source. Karena gue tahu dengan spek gahar yang power hungry, ketahanan baterai pasti nggak reliable untuk kegiatan yang super demanding. Kalau yang ringan-ringan mungkin 4 jam masih dapat. Oh ya, chargernya 300 watt, size-nya gede banget. Tapi toh jarang gue pakai traveling juga saat nyoba laptop ini. Ngomongin traveling, dari paket pembelian kita sudah dikasih gaming backpack loh. Pengertian banget nih Lenovo. Nggak cuma itu doang, kita dapat gratis headset gaming Stereo Legion H300 dan mouse M300 juga. Masih kurang, tenang, masih dapat Office Home and Student 2019, Accidental Damage Protection, plus Legion Ultimate Support selama 3 tahun. Jadi bisa diskusi via berbagai platform dengan teknisi Lenovo untuk memaksimalkan laptop ini baik secara hardware maupun software.
Oke, Legion 5i Pro harganya Rp28.199.000. Dengan harga segini, udah value deal menurut gue. Kenapa? Karena kelebihannya banyak. Desain yang keren, terus dikasih layar dengan spek yang pol, keyboardnya udah ada numpad, bonusnya banyak, ditambah support after sales yang lama dari Lenovo. Berasa pede jadi buat pemakaian jangka panjang. Mengenai performa, untuk rentang harga segini udah bagus. Bahkan ini salah satu yang terbaik dari Intel. Tapi kalau ditanya apakah yang terbaik untuk rentang harga segini, mungkin enggak. Kekurangannya yang pertama soal ketahanan baterai. Tapi hal ini wajar aja untuk laptop gaming seperti ini. Terus yang kedua, speakernya menurut gue harusnya bisa lebih baik lagi. Kalau kalian mau tahu lebih jauh mengenai laptop ini, linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Serbu. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!